pasti tertarik dengan promo-promonya. Kalau ya. Disebutkan bang? Jadi kita untuk tipe SL7, oke, kita ada diskon 29 juta. SL7 29 juta. Plus 5 juta. Plus 5 juta. Plus lagi 4 juta. Plus lagi 4 juta. Ya. Banyak plusnya amat, bang. Banyak banget. 29 tambah 5 juta udah ketahuan 34. Tambah lagi 4 juta. Tambah 4 juta. Udah ketahuan 38. Banyak tuh ya. Buset. Tambah lagi, bang. Untuk tipe Zeta cukup DP 3 juta aja. DP 3 juta aja. Iya. Beneran, bang? Beneran. Ini enggak gimmick kan, bang? Enggak gimmick. Dan bener-bener real, kita bukan buat semata-mata buat konten biar rame lagi, bukan? Oh, enggak. Kita real. Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel The Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah mendengarkan di video-video The Rosa Auto. Nah, buat teman-teman, kita lagi mau review mobil Suzuki XL7 yang pastinya sangat laku banget, sangat viral banget, dan mobil ini terkenal tangguh, tetapi harganya masih sangat murah. Teman-teman, buat yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi dan tentunya menghibur. Dan tentunya buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau di review, bisa menghubungi saya di nomor telepon di deskripsi agar saya bisa membantu memasarkan produk teman-teman. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, teman-teman, kita test drive mobil ini sejauh mana kenyamanannya, sejauh mana mobilnya enak dibawa atau dinaiki. Oke, kita langsung masuk. Teman-teman, sebelumnya pakai sabuk dulu ya. Nah, bang, yang ini mobil XL7 tipe apa, bang? Ini tipe Beta. Tipe Beta. Iya. Nah, Beta. Teman-teman, kita ditemani langsung sama Bang Rizal ya. Ya. Selaku sales eksekutif senior di cabang mana, bang? Di Suzuki Pulau Gadung, kita pusat. Suzuki Pulau Gadung pusatnya ya, iya. Di daerah Jakarta Timur ya, bang. Jakarta Timur. Bang, izin nomor telepon abang, tolong dilengkapi, bang. Iya. Nomor telepon 0812. Oke. 88. Oke. 06. Oke. 37. Oke. 14. 14. Ini tipe XL Beta. Beta Matic. Beta Matic. Iya. Ini Beta Matic, bang. Beta Matic. Wih, dalamannya udah bagus, bang ya. Dalamnya udah modis. Udah modis ya. Luar biasa. Saya pikir ini yang apa loh, bang? Hampir sama. Hampir sama. Iya, kalau untuk XL7 ini, bang, mau Zeta, mau Beta, mau Alpha, itu kalau dari luar itu orang kamu nggak bakalan tahu itu Beta apa Zeta. Oh, gitu. Karena tampilannya sama. Tampilannya sama. Ya, jadi kalau misalkan ada customer mau beli Zeta sekalipun nggak dimalu-maluin kok. Benar. Tampilan luarnya udah cukup sama. Hampir persis, benar-benar menyerupai. Bedanya di mana, bang, kalau untuk eksterior dulu deh? Kalau untuk eksterior, kalau untuk yang Zeta itu dia masih menggunakan kunci. Kunci, oke. Okay. Ya, jadi bedanya di handle pintunya itu berbeda, dia ada kunci. Ada kuncinya. Iya. Oke, okay, baik. Itu yang tipe Zeta atau Beta? Zeta. Zeta yang paling terbawah ya. Terbawah. Kalau yang Beta sudah K. Yang Beta Alpha sudah K. Yang sudah Beta K tampilan seperti ini. Oh, ya. Dan juga nih yang saya suka nih. Ini saya mengingatkan saya untuk interior mobil Honda Freed. Hampir seperti ini. Di sininya kayak apa ya, black piano gitu loh, bang. Black piano. Ya, bagus sekali. Dan juga nih, saya yang agak takjub di spionnya. Spionnya sudah Dynaview, dilengkapi dengan kamera mundur apa belakang nih, bang? Mundur apa maju nih? Ini untuk display sih. Sebenarnya kalau untuk yang tipe Beta itu spionnya masih biasa. Oke. Okay. Jadi kalau untuk tampilan si Alpha, dia spionnya seperti ini. Oh, spionnya seperti ini. Cuman yang orinya. Yang orinya. Ini bisa merekam depan dan belakang. Belakang. Ini barangkali bisa kali, bang, dapat bonus nih kalau teman-teman beli mobil ini. Bisa. Nah. Bisa banget. Apapun bisa di Suzuki Pulau Gadung. Nah, apapun bisa ya, bang, ya. Iya. Suzuki Pulau Gadung. Ini fungsinya selain merekam apa lagi, bang? Ini sekalian merekam, jadi dia ada suara juga masuk ke sini. Kita bisa mendengarkan suara, karena untuk suaranya mic-nya ada di sini. Oh, gitu. Jadi
nggak hanya untuk gambar doang, suara kita ngomong seperti ini pun ini akan kerekam di sini. Oh iya iya. Jadi iya, iya. Sekarang apalagi ini tuh sangat penting ya, karena ketika terjadi sesuatu kita menabrak atau tertabrak, kita punya barang bukti. Oh iya. Jadi nggak disalah-salahkan atau bener, gimana kan? Bener. Dan yang sebelah kiri ada di posisi depan. Depan. Yang sebelah kanan ada di posisi belakang. Konsol box ya. Ya, ini buat pendingin. Nah, ini buat pendingin, Bang. Oh iya, dingin loh. Jadi kalau misalkan beli minuman lagi dibeli di McD atau beli di minuman di KFC, kalau nggak ada giniannya, kalau kita lupa minum kan minumnya udah ini udah hilang ya. Bener. Ini kita tetap dingin sih, tetap sejuk. Betul, betul. Gitu. Cup holder-nya dilengkapi dengan pendingin. Pendingin. Nah, ini pengaturannya ada di sini, Bang. Ada di situ. Oke. Dan teman-teman untuk AC-nya digital ya, Bang ya. Iya, ini juga udah ada auto AC. Auto AC. Jadi kalau misalkan kita baru masuk mobil nih panas banget, kita tinggal begini aja. Betul. Dia akan menyesuaikan suhu udaranya. Betul. Sampai semua keliling dingin baru. Baru dia menyesuaikan normal kembali, kembali. Benar. Dan sudah dilengkapi dengan rear defogger dan front defogger. Ya benar banget. Wih bagus, sudah lengkap. Buat teman-teman ini, buat kalau menurut saya sudah cukup mewah. Buat teman-teman kebutuhannya sudah ada di sini ya. Ya. Nah Bang, kita kapan parkir nih Bang? Boleh. Kita boleh review. Nah, teman-teman, kita mendapatkan gambar dua gambar ya, dua sisi di depan dan di belakang. Dan juga buat teman-teman penambahan di sini sudah ada kamera juga ya. Ya, kamera mundur. Kamera mundur di belakang. Jadi kita bisa mengetahui mana posisi di belakang, percis di belakang mobil kita. Dan ini sangat bagus banget ya, Bang ya. Ya, luar biasa. Yuk, kita ke depan, Bang. Ya. Nah Bang, kita mulai dari mobil yang paling bawah dulu ya, paling tipenya bawah. Ya. Zeta. Tipe Zeta, berapa ya harganya Bang? Zeta itu kita harganya ada di 251.800. 251.800. Ya. Nah teman-teman, 251.800 belum termasuk diskon ya Bang ya? Belum. Itu transmisi manual? Manual. Tipe Zeta. Tipe Zeta. Yang betanya Bang? Yang betanya ada di 280. 280 juta. 80 juta. Manualnya 270-an. 270-an ya teman-teman. Untuk yang tipe alfanya Bang? Yang alfa itu kita untuk yang Matic 290-100. 290-100. Ya. Nah Bang, saya mau nanya Bang. Cashback-nya sekarang katanya lagi bener-bener gila-gilaan ya Bang? Gila-gilaan. Gila-gilaan. Ya, jadi untuk cashback di tahun baru, oke, dan menyambut hari raya Natal. Nah, kita kasih diskon yang wow banget, diskon yang paling fantastis. Fantastis. Di beberapa dekade nih ya, hampir berapa puluh tahun yang lalu nih Bang. Ini yang paling heboh ya. Ini paling wow. Paling wow, paling besar, paling bagus, dan juga dijamin pasti tertarik dengan promo-promonya. Kamu ya sebutkan Bang. Jadi kita untuk tipe SL7, oke, kita ada diskon 29 juta. SL7 29 juta. Plus 5 juta. Plus 5 juta. Plus lagi 4 juta. Plus lagi 4 juta. Ya. Banyak plusnya amat Bang. Banyak banget. 29 tambah 5 juta udah ketahuan 34. Tambah lagi 4 juta. Tambah 4 juta udah ketahuan 38. Banyak tuh ya. Buset, tambah lagi Bang. Tambah lagi kita nanti ada untuk full tank bensin. Bensin. Mau tambah lagi teman-teman langsung telepon Bang Rizal. Di sini. Pasti ditambahin ya Bang ya. Ditambahin itol. Itol juga. Ada bensin masuk tol, enggak ada itol lah. Benar. Kan sayang ya kan. Dan juga kita keep silent nih Bang. Ya. Khusus buat konsumen. Ada penambahan dari Abang. Nanti setelah teman-teman telepon Abang ketemu, bisa ya Bang ya, ditambahin bisa lagi ya. Bisa. Bisa. Tapi keep silent, enggak sekarang diomonginnya. Ya. Nanti sesuai dengan apa yang teman-teman minta. Siap. Gitu ya Bang ya, gitu ya. Ya kira-kira ya. Pokoknya teman-teman enggak usah khawatir, diskonnya udah tadi udah banyak banget, hampir 40 juta. Teman-teman sudah dapat mobil ini. Berarti DP minim berapa Bang? DP minim promo yang paling bagus banget Bang. Kita ada promo minim dari BRI. Dari BRI? Iya. Oke, disebutkan Bang. Dia untuk tipe Zeta cukup DP 3 juta aja. DP 3 juta aja. Iya. Beneran Bang? Beneran. Ini enggak gimmick kan Bang? Enggak gimmick. Dan bener-bener real, kita bukan buat semata-mata buat konten biar rame lagi. Oh enggak, bukan, kita kan real. Kita real ya. Jadi untuk sobat-sobat teman nonton ini, sobat ingin punya mobil, oke, okay, kapasitas sobat karyawan, okay, tetap rumah udah sendiri, oke, okay, penghasilannya udah cukup lah untuk
bayar angsuran ya. Oke. Okay. Ini DP cukup 3 jutaan aja. 3 juta doang. 3 jutaan aja. Ini enggak bayar angsuran lagi, Bang? Enggak. Di depan, "Pak, ada angsuran pertama." Oh, enggak ada. Bayar di depan. "Pak, sama asuransi, bayar di depan." 3 juta itu udah plus angsuransi. Sudah plus include semuanya. Include semuanya. Jadi cuman bayar ngeluarin duit 3 juta doang. Mobil 3 juta doang, mobil dapat. Dapat dikirim. Oke. Okay. Bayarnya enggak langsung dikirim mobil. Oh. Angsuran di bulan depannya lagi. Bulan depannya aja. Jadi enggak langsung diminta angsuran. Benar. Bang, teman-teman penasaran kan DP 3 juta? Angsurannya ketemu berapa, Bang? Angsurannya itu kita ada di 4.900-an. 4.900 berapa kali, Bang? Tenornya? 6 tahun. 6 tahun? Iya. 4 juta? 4.915. 4.915 selama 6 tahun. Iya, jadi tenornya cukup lumayan panjang. Iya. Jadi ini memang kemampuan apa? Tingkat resiko dari angsurannya masih kejangkau. Masih kejangkau banget. Betul. Masih di bawah 5 juta. Masih di bawah 5 juta. 4.900 ya, teman-teman. Per bulannya berarti sekitar hampir 200. Enggak ya. Sampai 200.000 malah. Per bulan buat angsurannya doang. Iya, benar. Iya, angsuran 200.000-an di bawah. Kejangkau lah buat teman-teman ya. Jangkau banget. Dengan teman-teman setor DP 3 juta aja. Dan itu saya pastikan total DP ya. Total DP. Bukan baru DP-in doang ya. Enggak. Bener, kan ada yang Bapak SPK DP 3 juta. Setelah kita SPK 3 juta, kesananya bayar lagi. Oh, enggak. Nah, saya pastikan total DP, teman-teman. Ini saya tekankan sengaja biar supaya teman-teman tidak merasa dipermainkan sama kita. Benar, ya. Benar. Biar tidak merasa dibohongi sama kita. Kita benar-benar real promosi. Benar-benar real promosi, jual dengan apa adanya, apa yang kita bilang, insya Allah benar-benar pas. Gitu. Yang penting teman-teman enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada call 3, call 4. Ini call 2 masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Call 3 pun masih bisa sebenarnya. Call 3 masih bisa. Masih bisa. Call 5 pun masih bisa. Ah, lu yang benar, Bang. Masih bisa kita proses. Gua enggak nyangka, Bang. Dengan DP 3 juta bisa. Nanti leasing akan menentukan DP-nya berapa. Paling cuma naik dikit. Tapi bisa. Call 5 bisa dibantu. Bisa pengajuan. Pasti bisa tuh, Bang. Bisa. Ini enggak main-main loh, Bang. Enggak main-main. Call 5 biasanya udah enggak ada obat loh buat kredit ya, loh, teman-teman. Kalau kita di sini ada obatnya. Gila. Bener pejuang tangguh loh beliau ini. Jadi kalau 5 bisa diskonnya besar dan ini hanya ada sampai akhir Desember. Akhir Desember. Ditunggu ya, Bang ya. Ditunggu, sayang banget. Tahun depan harga mobil berubah, diskonnya berubah. Betul. Kesempatannya hilang. Betul. Oke, selanjutnya, Bang. Kita apa lagi nih, Bang? Promonya, Bang, selain itu. Mobil yang lain barangkali atau yang lain? Kita ada promo untuk pengusaha, oke, okay. Atau usaha, nah, angkut barang, betul, atau jasa segala macam. Betul. Ini, Bang, kita ada di si Rajanya Tangguh. Rajanya Tangguh. Ya. Kalau untuk harganya berapa, Bang? Disebutkan, Bang. Harganya kita untuk yang pickup standar, standar itu 161.600. 161.600. Ya. Paketnya, Bang. Promonya apa, Bang? Yang ada tadi Abang bilang pickup nih lagi ada promo gede-gedean. Ya. Pickup kita DP yang untuk yang FD, oke, okay. Itu 6 juta. DP 6 juta, Bang? 6 juta. DP 6 juta, oke. Okay. Angsurannya di 3,5-an per bulan. DP 6 juta, angsuran 3,5. 3,5 berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Iya. Jadi tenang, saya belum sempat belum berhenti berbicara. Belum berhenti, benar, benar. DP 6 juta khusus di bulan ini. Oke. Okay. DP cuma 2 juta aja. 2 juta. 2 juta. Itu total DP. TDP. Total DP. Total DP. Ya, pengertian TDP total DP, total bayar. Iya. Total bayar 2 juta. 2 juta aja. Dari 6 juta. Dari 6 juta. Didiskon lagi sama, Bang. Khusus untuk bulan di Desember ini cuman TDP 2 juta aja. Teman-teman, saya tekankan kembali, khusus di bulan Desember. Ya. DP bayar totalnya cuman 2 juta. 2 juta. Enggak ada bayar-bayar apa-apa lagi, Bang. Enggak ada bayar apa-apa. Saya bicara seperti ini menekankan agar supaya saya menuntut kepercayaan teman-teman. Kalau ini no gimmick ya. No gimmick. DP cuma 2 juta doang. Real. Enggak bohong. Enggak dimanipulasi. Enggak digombal-gombalin. DP total bayar 2 juta. Angsuran 3,5. Selama 5 tahun. 5 tahun. Tuh, clear ya teman-teman ya. Nah, oke, okay ya teman-teman. Kita ada lagi promonya yang sangat menggelegar lagi. Yaitu Suzuki. Suzuki. Suzuki R3. R3. Nah, yang di depan kita ini R3 apa, Bang?
Ini R3 Sport. R3 Hybrid Sport. Sport. Oke bang, promonya apa sih bang? Saya pengen denger loh bang. Jadi kita sama, promo akhir tahun dan menyambut Natal, kita kasih promo gede-gedean. Nah, segede apa bang? Gue pengen tahu. Ya, ini kita ada diskonnya 30 juta. 30 juta? Plus 4 juta. Plus 4 juta. Plus lagi 4 juta. Plus 4 juta. 8 ya. Juta, 8 juta 30. 38. 38. Benar-benar. 4 juta, 4 juta 8. 8 tambah 30, 38. Ya. Tambah lagi bang. Etol tetap dapat. Dapat dong. Itu wajib. 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 Oh. Beli mobil nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Bener. Plus bensin juga kan? Plus bensin full tank. Full tank. Full tank. Wow, gile bener. Worth it. Rekomendasi. Jadi untuk penambahan diskon atau aksesoris bisik-bisik ya. Bisik-bisik aja. Gak enak kalau tetangga sebelah. Betul. Under table aja. Nah, bang, apalagi bang? Kira-kira bang? Jadi untuk kita, paket kredit bang? Paket kredit kita ada paket minim lagi dari BRI. Dari BRI? Ya. BRI Finance? BRI Finance. Oke. Okay. Untuk yang tipe R3 Sport ini. Oke. Okay. DP-nya cukup 7 jutaan aja. 7 jutaan aja? 7 jutaan aja. Beneran bang 7 jutaan? Beneran. Total DP ya? Total DP. Oke. Okay. Total DP itu teman-teman 7 juta doang? Ya. Okay. Angsurannya di 5,7 selama 6 tahun. 5,7 selama 6 tahun. Tahun. BRI Finance. Tapi prosesnya susah nggak sih bang? Jadi prosesnya itu yang penting si customer juga kooperatif. Kooperatif. Iya, betul. Dia memberikan datanya cepat, betul. Itu prosesnya juga lebih cepat. Betul. Proses untuk si BRI tersebut itu untuk DP minim itu wajib karyawan. Wajib karyawan. Tetap. Karyawan tetap. Ya, rumahnya okay. Milik pribadi. Oke. Okay. Mau milik mertua pun bisa sebenarnya. Oke. Okay. Kalau yang GX-nya, Bang? Yang GX-nya yang Matic itu okay. Kita ada di DP 6 juta. 6 juta. 6 juta. Tapi masih bisa diskon lagi dong. Bisik-bisik aja. Bisik-bisik. Teman-teman DP real untuk yang tipe sport 7 juta, yang tipe GX-nya 6 juta. 6 juta. Angsurannya tadi 5, yang GX itu di 5,489 sekian. 5,4 sama 6, 6 tahun. Betul, betul. Mau 8 tahun kita bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Oh ya? Bisa. Oh, coba Bang berapa Bang angsurannya, Bang? Angsurannya itu sekitar 3, sekian. 3, sekian. Iya. Gede, kecil, tengah. Kira-kira 3,4-an. 3,4-an. Iya. Wow. Nah, teman-teman, tadi XL7 kita udah bahas, R3 kita udah bahas, ya. Pick up pun kita sudah bahas. Tinggal yang ini nih. Si kecil gagah perkasa. Betul. Ini tersedia dengan manual dan matic. Manual dan matic. Oke, harganya berapa, Bang? Harganya untuk yang manual itu 155. 155. Ya. Manual, murah loh 155. Murah banget. Murah banget. Mobil kayak begini 155 udah enggak ada kali yang mobil baru lu. Iya. Pickup aja 160 lo, Bang. Malam pickup. Iya, malam pickup sama ini lo. Tapi kualitasnya enggak mengurangi ya. Kualitas tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Justru ya kelihatannya maco, dalamnya juga enak. Tadi kita udah test drive udah enak banget mobilnya. Ada paket enggak kira-kira, Bang? Paket ada. Oke. Okay. Kita selalu ada paket untuk pemirsa semua di sini. Disebutkan bang, paketnya apa aja? Paket kita ini DP mulai dari 10 jutaan. Oke. Okay. Angsurannya mulai dari 2 jutaan aja. DP per 2 bulan. Jutaan per bulan. Itu 10 juta masih bisa nego bang? Masih dong. Oh ya? Masih bisa nego. Oh. Ya paling tidak bisa memberikan yang terbaik. Bisa memberikan terbaik. Betul. Jadi kan banyak juga bang yang ada. Benar. Ah, saya nggak mau ada riba nih tertinggi atau bunganya kegedean. Betul. Kita kasih yang promo 0%. Oke. Kita betul. Juga ada kerjasama dengan BSI juga. BSI juga. Iya. Jadi leasing syariah kita make kok. Oke. 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 Ada lagi? Jadi kita ada fast approval. Promonya ya. Promonya. Itu cukup satu hari aja. Tanpa survei. Tanpa survei. Tanpa survei. Hari ini pengajuan, besok pasti sudah ada PO-nya. Keluar PO. Pasti sudah ada persetujuannya. Iya. Betul, 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 betul. Satu hari, Bang. Satu hari, Bang. Satu hari. Ya, sangat luar biasa. Kerja cepat. Ya, kita kerja cerdas. Pengin memberikan pelayanan terbaik, betul. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Betul. Mobilnya ada, kirim, Bang. Betul. Tinggal pilih unit aja. Tinggal pilih unit aja. Ya, nah, oke, okay, teman-teman. Sangat menarik ya. Kalau bahas promo-promonya, sampai malam nggak bakal beres. Karena banyak banget. Banyak banget. Ada ini lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Pokoknya waduh, menang banyak dah. Singong, kita ya? Sebagai pembeli.
pusing sama promonya bang ya. Bener loh. Banyak kan ya, mau dikurangin promonya bang? Jangan. Jangan ya. Ya teman-teman, ini promonya benar-benar real, nggak dibohong-bohongin, nggak digula-gulain, nggak digombal-gombalin. Ya benar banget bang. Betul. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan. Saya dari The Rosa Auto, Bang Rizal dari Suzuki SBT Pulau Gadung. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.